Waduh pulau nampak ibu-ibu nan roknya biru, jilbabnya biru, ada biru risiko, ada biru. Iko nampaknya badan kontak Majelis Taklim BKMT. Nah, ibu-ibu nan sudah masuk ke BKMT, insya Allah selamat. Bapak-bapak setuju nggak kalau istrinya ikut pengajian BKMT? Bagus pak, istrinya jadi orang yang sabar. Sendalnya hilang? Sabar. Helmnya hilang? Sabar. Apa hilang dilarikan pelakon? Malu sabar. Mengamuk, ibu wajib mengamuk. Kenapa? Karena ini perbuatan mungkar. Ibu wajib berang, ibu wajib marah. Jamaah sekalian, pengajian kita hari ini adalah tentang sabar. Suami kita diambil orang, kita sabar aja. Itu bukan sogo, sabar namanya. Bonga. Jadi ibu-ibu yang ikut pengajian itu bukan membodoh-bodohi perempuan, tapi mencerdaskan perempuan. Betul? Ini banyak sekarang perempuan dibodoh-bodohi. Kamu adalah istri saya. Sejak kita akad nikah, maka semua hartamu, rumah kosmu, duitmu, itu milik saya. Karena surgamu di bawah tapak kaki saya. Itu bukan pengajian. Itu membodohi perempuan. Laki-laki punya penghasilan, punya gaji, punya pendapatan. Perempuan juga punya gaji, punya penghasilan, punya pendapatan. Apa bedanya? Di dalam gaji bapak ada hak ibu namanya nafkah, tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Tapi jangan lu kakinya lu selesai. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Di mana letak izinnya? Kalau bapak tidak izin, selangkah ibu tak bisa keluar dari rumah, walaupun datang pengajian. Ini ibu bisa datang pengajian karena bapak adalah suami yang soleh, bukan somat. Aku lu ambon kan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat jumpa di video berikutnya.